Bincang-bincang menarik dengan banyak narasumber kredibel dari berbagai bidang, mengupas dan mengulik tema menarik setiap minggu, ditemani oleh host dari kalangan murid dan juga akademisi Stella Maris. Podcast Stella Maris Talk hadir menyuguhkan informasi terkait topik-topik terkini bagi semua generasi. Podcast Stella Maris Talk hadir setiap Jumat jam 3 sore di Stema TV. Bincang-bincang menarik dengan banyak narasumber kredibel dari berbagai bidang, mengupas dan mengulik tema menarik setiap minggu, ditemani oleh host dari kalangan murid dan juga akademisi Stella Maris. Podcast Stella Maris Talk hadir menyuguhkan informasi terkait topik-topik terkini bagi semua generasi. Podcast Stella Maris Talk hadir setiap Jumat jam 3 sore di Stema TV. Hai, welcome to the podcast Stema Talks. Dapat beasiswa dari bakat musik, ini caranya. Pada Jumat 1 April bersama saya Yansen Yonatan, science teacher dari Stella Maris Gading Serpong. Musik. Hari ini kita punya topik khusus tentang musik. Apa sih musik itu? Menurut KBBI, musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Ya, tentu sehari-hari kita juga sering mendengarkan musik, bukan? Contohnya kayak, ya yang paling kuno mungkin kayak radio sekarang ini, kita bisa dengarkan lewat YouTube, Spotify, Apple Music, dan platform-platform musik lainnya yang saat ini sudah banyak sekali ada di online. Musik bisa menjadi salah satu curahan hati yang tidak dapat kita sampaikan. Karena jenis musik yang beragam. Tapi tidakkah kalian tahu, salah satu jenis musik yang paling populer adalah musik pop. Hampir semua orang senang mendengarkan lagu. Sebagian orang diberikan talenta untuk bisa menciptakan lagu dan juga bernyanyi. Banyak orang yang memiliki talenta untuk bernyanyi dan mengembangkannya dengan sangat baik. Nah, salah satunya adalah narasumber kita nih yang sudah hadir di tempat ini, yang sudah mengikuti banyak sekali kompetisi dan memiliki prestasi yang luar biasa. Nah, bakat-bakat yang dimilikinya juga, ia sampai bisa mendapatkan beasiswa loh, beasiswa non-akademik dari Stella Maris Gading Serpong. Luar biasa, bukan? Nah, sudah pada penasaran kan siapa perempuan yang duduk di sebelah saya ini dan bakat apa aja yang dimiliki, terus gimana caranya bisa dapetin beasiswa dari Stella Maris kayak dia? Kita sapa dulu yuk narasumber kita hari ini, Sherina Tutiwani. Hai. Beli dia ini adalah penerima beasiswa dari Stella Maris Gading Serpong. Ah, Sherina, kita senang banget loh kedatangan Sherina untuk berbagi pengalamannya ya di bidang musik dan gimana perjalanannya sampai bisa mendapatkan scholarship dari sekolah ini, ya. Oke, nah sebelum kita mulai nih ya diskusi kita dan perbincang-bincang kita sama Sherina, saya pengen kasih kabar baik bahwa setiap kali kita podcast, kita ada giveaway ya. Saya ingin beritahu kalau akan ada giveaway menarik dari Stella Maris
Untuk tiga penanya yang terbaik. Oke. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan, langsung aja ketik ya di chat room dengan format sebagai berikut. Nama, / nomor telepon, / ID Instagram, / pertanyaan. Saya ulangi lagi. Nama, / nomor telepon, / ID Instagram, / pertanyaan. Oke. Banyak-banyak nanya nanti ya. Siapa tahu dapat hadiah. Oke, nah kita mulai aja nih langsung bincang-bincangnya ya. Kita udah kedatangan narasumber kita yang luar biasa ya, Sherina. Baik, nah untuk sesi pertama ini kita akan bongkar ya tentang bakat Sherina. Oke, jadi Sherina ini kan punya bakat di bidang musik ya. Nah, boleh nggak sharing nih ke peserta podcast nih apa aja yang dimiliki sama Sherina? Aku suka menyanyi dari dulu, terus habis itu aku juga suka main piano. Ya, biasa aku nyanyi sambil main piano selesai. Widih, keren kan? Oke. Nah, sebenarnya bakat ini kapan ya kamu udah mulai mengetahuinya? Jadi aku suka nyanyi itu dari umur 3 tahun. Terus habis ya itu mama-papa dengar, lalu habis itu aku di les nyanyi. Luar biasa, 3 tahun ya. Kok 3 tahun saya kayaknya masih belum bisa ngomong itu. Itu juga masih Oke, tapi tahunnya merdu gitu ya. Oke. Jadi Sherina kapan mulai tertarik nih untuk menekuni bidang musik pada saat itu? Aku start kelas itu dari umur 4 tahun. 4 tahun. Terus saya itu mulai ikut lomba-lomba dari umur 6 tahun. Luar biasa ya, 6 tahun udah ikut lomba. Oke. Mengapa kamu memutus? Oke, siapa yang sebenarnya? Nah, tentunya kan sampai sekarang pun juga kita memiliki panutan atau inspirasi ya untuk kita dalam berkarya, terutama juga pada saat menyanyi. Nah, boleh tahu sebenarnya inspirasi Sherina ini siapa ya? Idola aku itu dari ada banyak sih. Jadi aku suka Taeyeon SNSD dari Korea. Oke, Taeyeon. Terus habis itu aku juga suka sama Selena. Wede. Yang baru-baru ini aku suka sama Nicki Minaj maksudnya? Bukan ya? Oh oke. Kalau Taeyeon mungkin yang laki-laki tahu ya apa dari SNSD itu yang terkenal itu. Oke, Celine Dion mungkin untuk bapak-bapak dan ibu-ibu pasti tahu ya Celine Dion. Ternyata seorang Celine Dion bisa menginspirasi Sherina, luar biasa ya. Oke, nah sekarang nih gimana sih ya Sherina cara kamu untuk mengasah bakat yang kamu miliki ini? Aku itu sering suka latihan, kalau misalnya aku ada time, ada waktu aku latihan. Terus habis itu suka bikin konten juga, konten nyanyi di Instagram atau TikTok. Iya, memang media sekarang ini kan sudah menjadi suatu kesempatan yang besar ya, apalagi udah bisa terkenal dengan menggunakan TikTok atau YouTube atau apapun, dan Sherina memanfaatkan sangat-sangat baik sekali. Nah, sebenarnya Sherina, terlepas dari bakat alamiah kamu, kamu ngikutin les menyanyi nggak sih? Aku ikut les nyanyi. Oh. Jadi aku ikut les nyanyi itu sebenarnya dari 4 tahun sampai 8 tahun aku les di Yuli Sumantri. Terus dari situ aku pas umur 8 tahun sampai kalau nggak salah 10 atau 11 tahun aku di Hobrook Music School. Ya luar biasa. Tapi karena corona ini jadi aku lagi stop les musik dulu. Iya. Karena susah kalau misalnya les musik online nanti suaranya nggak begitu jelas kalau misalnya online ya. Nah luar biasa ya. Nah jadi bakat alamiah yang dimiliki Sherina ini juga dibantu juga dengan adanya training serupa seperti halnya les seperti itu ya. Oke. Nah ketika kamu mulai menekuni seni musik ini sebenarnya gimana sih perasaan kamu? Senang banget karena kan lama-lama aku jadi tahu banyak teknik tentang vokal. Iya. Terus habis itu setelah les juga aku suka belajar mana lagi mana yang ya. Harus dikembangin, mana yang jangan nyanyi yang kayak gini-gini. Iya, happy terus ya kayaknya ya. Harus dong. Harus ya, iya betul. Harus semangat ya Sherina. Oke, nah bagaimana orang tua kamu ketika kamu menekuni bidang musik ini? Justru awalnya itu aku memang suka nyanyi dari umur 3 tahun, mama-papa dengar, habis itu memang berinisiatif ngelesin aku sih. Iya sih, jadi sebenarnya bukan karena paksaan, tapi memang orang tuanya melihat sendiri bakat yang luar biasa dari Sherina ini, sehingga mereka pun juga memutuskan untuk mengembangkan dan mengasah bakat dari Sherina ini. Berarti kamu punya orang tua yang sangat suportif sekali. Luar biasa sekali. Oke.
Nah, ini kan bicara nyanyi ya. Kalau misalnya nyanyi, kita tahu lah ya, suara Serena merdu sekali. Nah, oke. Okay. Tapi selain bernyanyi, apa saya juga lihat kadang-kadang tuh di YouTube-nya Serena sendiri kan suka traveling juga. Boleh tahu mungkin kalau selain bernyanyi itu hobinya apa lagi ya? Aku suka traveling. Traveling. Terus saya suka, palingan aku suka main piano, ketemu musisi tapi ya. Tetap aja aku juga suka traveling. Oh, traveling ya. Oh, terakhir traveling kemana nih pas pandemi nih? Kemarin aku New Year sempat ke Belitung. Belitung. Terus habis itu kemarin pas Chinese New Year juga aku ke Bandung. Oke, nggak jauh-jauh kayaknya ya, belum ke internasional dulu kayaknya kali. Oke, nah jadi sebenarnya kalau bicara cita-cita kita ketahui, tapi apakah benar bahwa cita-cita Serena sebenarnya pengen menjadi penyanyi? Apakah seperti itu dulu? Iya, memang dari dulu aku suka nyanyi. Iya. Jadi memang sampai sekarang aku masih ingin jadi penyanyi. Masih tetap ingin jadi penyanyi ya. Iya, tetap berjuang ya. Oke, nah ini apa? Saya sempat kalau misalnya Stella Marian buka TikTok-nya Serena, itu sempat lihat klip nyanyinya Serena ya. Suaranya tuh merdu banget loh. Gitu. Nah, oh iya, kalian udah dengerin belum suaranya Serena belum ya? Langsung aja deh cek TikTok-nya Stella Maris di Stella Maris School ya. Suara dia merdu sekali. Jangan lupa ya, follow, likes, dan share juga. Oke. Nah, balik lagi nih karena ya apa suara kamu ini merdu dan bagus sekali ya. Kira-kira boleh nggak nyanyi aja sedikit gitu sekarang supaya para audiens ini apa yang penasaran tuh bisa tahu sebenarnya suaranya Serena itu seperti apa sih, apalagi dia ini kan jebolannya Indonesian Idol ya gitu kan, The Voice Kids juga. Nah, boleh nggak apa Serena apa bisa berbagi dikit apa skill kamu bernyanyi nih kepada audiens yang penasaran? Oke, silakan silakan silakan. Oke. Magnolias flash the smile, and in us when God made hoping to stay a while, stay a while. Maybe I'd give up anything to travel inside your mind. Maybe I said oke, luar biasa sekali ya. Tadi kan berikan dong tepuk tangan buat Serena ya, buat tepuk tangan digital juga boleh ya kan. Luar biasa kan. Nah, itu suara merdunya kalau misalnya kamu teman-teman podcast yang pengen lihat, langsung aja buka TikTok Stella Maris School ya. Oke, nah tadi kita udah bongkar banyak nih tentang bakatnya si Serena ya. Nah, sekarang kita pengen tahu dong sebenarnya prestasi Serena ini seperti apa ya, sehingga dia bisa mendapatkan scholarship di sekolah Stella Maris ya. Nah, oleh karena itu nggak langsung lama-lama aja. Nah, kalau misalnya kan kita tadi udah tanya-tanya tentang bakat dan miliki Serena ya. Nah, tahun berapa sih kamu mulai ikut kompetisi? Oh ya, tadi sekitar 6 tahun ya kalau nggak salah. 6 tahun ya. Oh iya. Kira-kira di usia 6 tahun kamu masih ingat nggak lomba kompetisi itu diselenggarakan siapa ya dulu ya? Aku masih ingat dong. Jadi lomba itu tuh diselenggarakan dari tempatnya aku, Willy Sumantri. Terus habis itu aku ikut, itu ada tiga tahap. Jadi audisi, terus habis itu semifinal, habis itu final. Final, oke. Okay. Dan bicara kompetisi ini apa? Kapan pertama kali kamu memenangkan sebuah kompetisi? Di situ juga. Jadi pada saat kompetisi pertama itu, wah luar biasa ya. Baru masuk pertama langsung bisa menekuninya dan bisa menjadi pemenang. Nah, jadi waktu 6 tahun ya. 6 tahun itu gimana perasaan kamu ketika menang sebuah kompetisi? Kaget sih. Kaget ya. Baru pertama kali ikut lomba. Terus tiba-tiba juara satu. Senang juga. Karena itu susah juga, Sir. Jadi dia ada tiga tahap. Iya, betul. Semifinal, terus final. Iya, Willy Sumantri sih emang terkenal ya, iya, tempat itu ya. Makanya competitiveness rate-nya juga tinggi. Tapi luar biasa sekali, Serena. Oke. Nah, sebenarnya mungkin kalau misalnya dalam setahun itu bisa ikut berapa kali ya lomba menyanyi itu? Berapa kali ya? Banyak banget lomba yang aku ikutin. Terus pas SD juga aku
kalau misalnya ada weekend, okay. Terus saya juga ada lagi senggang, malah yeah. Juga daftarin aku lomba juga. Langsung didaftarin yeah. Itu aja tanpa sempat tujuan ya. Tapi gak apa-apa, aku juga senang sih. Senang ya langsung ya. Okay. Dari Jakarta aku langsung ke Bogor lomba. Langsung, hari itu juga, yeah. Luar biasa ya. Oke, okay. Nah. Jadi kan Sherina ini ya teman-teman itu dia udah banyak sekali mengikuti kompetisi. Nah, boleh tahu sebenarnya kompetisi apa yang paling apa mengena dan berkesan yang paling kamu ingat pada saat ini? Lomba Suara Anak Indonesia. Lomba Suara Anak Indonesia tahun ya. Tahun 2018. Oh, mungkin boleh cerita sedikit ya. Ya, jadi itu lombanya juga aku audisi juga. Uh-huh. Terus habis itu audisi semifinal-final. Audisinya itu online dari Instagram, aku bikin video. Uh-huh. Terus habis itu semifinal di Telaga Mall, aku agak lupa sama orang. Terus habis itu lolos aku final dan lomba itu tuh seluruh Indonesia ikut. Luar biasa. Jadi gak cuma dari Jakarta, ada yeah. Dari Malang, ada dari Kalimantan, ada dari Palembang. Waduh. Banyak banget. Itu berapa tuh kontestannya itu? Banyak dari, aku kurang tahu sih, cuma habis itu pas saya final, untuk final dikirim 10 orang. 10 orang ya, luar biasa ya. Sampai skala nasional, bentar lagi dia skala internasional nih. Amin. Luar biasa ya, luar biasa sekali. Nah. Sebenarnya juga pengen kita pengen tahu ya dalam mengikuti lomba-lomba semacam seperti ini kan ya buat teman-teman juga yang apa punya bakat menyanyi tentunya ada suatu preparation dan karena Sherina sudah sering ikut lomba ini tentunya dia pasti udah terbiasalah dengan preparasi dan persiapan yang dia lakukan. Nah buat teman-teman kita mau tanya nih apa sama Sherina, sebenarnya kalau misalnya dalam sebuah kompetisi, kayak misalnya kayak tadi ya, kompetisi yang sifatnya nasional atau apapun, persiapan-persiapan apa sih yang sebenarnya Sherina lakukan? Aku sering latihan, terus dari situ aku juga sering minum air hangat. Minum air hangat ya? Nah, itu ngadu banget sih. Minum air hangat. Iya, terus dari situ aku juga ya latihan sih. Latihan ya, kayaknya minum air anget itu juga sesuatu ya. Jadi buat teman-teman apa yang nyanyinya bagus mau di maintain juga mesti banyak latihan dan jangan lupa minum air anget juga ya. Oke, nah jadi kan salah satu yang ajang bergengsi ya sebenarnya kami dapatnya juga bahwa Sherina itu pernah ikut The Voice Kids ya Indonesia. Nah, pada saat itu boleh nggak cerita preparasi kamu di Voice Kids itu kayak gimana ya? Oke, jadi untuk di Voice Kids aku ikut audisi, aku tahu infonya itu dari Instagram. Terus saya sih tahu kasih tahu mami, daftarin aku. Terus aku ikut audisi, itu audisinya belum masuk TV. Terus dari situ lolos, baru aku ke blind audition yang sudah ditayangin di TV. Luar biasa. Terus dari situ lolos lagi ke battle. Okay. Battle lolos lagi ke lineup. Tapi pas di lineup, aku tim Baby Romeo 8 besar. Terus untuk keseluruhan 24 besar. Luar biasa ya. Waduh, saya aja nggak kebayang itu mengikuti ya. Betapa strictnya ya penyeleksian di The Voice Kids ya, karena juga The Voice Kids skalanya nasional juga. Tapi luar biasa mentalitasnya dari Sherina ini luar biasa sekali sampai dia bisa bertahan ya sampai seperti itu. Nah, jadi pengen tahu ini kan kalau ikut kompetisi manapun lagu bisa cenderung sama-sama ya bawanya gitu. Nah, sebenarnya genre apa sih yang Sherina itu piawai di situ. Aku lebih ke pop. Ke pop nah, ya, iya benar pop ya. Dan juga apa? Saya juga tadi ngobrol dia ini banyak apa? Sherina ini banyak mengcover lagu-lagu yang luar biasa ya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya kita pengen gali-gali banyak nih sama si. Oh ya, by the way sebelum kita lanjut ya, saya mau ingatkan kembali bagi yang ingin bertanya langsung tentang konten. Baik, tanya langsung sama Sherina, boleh ketik pertanyaan langsung di chat room dengan format sebagai berikut, nama spasi nomor nama slash nomor telepon slash ID Instagram slash pertanyaan ya, nama slash nomor telepon slash ID Instagram slash pertanyaan. Kembali saya mengingatkan, tiga pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway menarik dari Stella Maris. Oke, langsung ketik ya pertanyaan kalian sesuai format. Oke? Oke, nah kita sudah bahas tentang bakatnya Sherina ya. Kita juga sudah melihat prestasi dari Sherina dan betapa mengagumkannya dia ketika masuk ke sebuah kompetisi ya. Dan selanjutnya kita mau
membahas soal beasiswa yang diterima sama Sherina. Oke. Nah, Sherina punya bakat yang luar biasa dan prestasi khususnya di bidang musik. Nah, berkat bakat tersebut, Stella Maris memberikan beasiswa non-akademik kepada Sherina. Penasaran nih, bagaimana sih prosesnya Sherina bisa mendapatkan beasiswa di sekolah Stella Maris? Jadi awalnya itu aku tahu Stella Maris dari teman aku juga ada sekolah Stella Maris. Oh. Terus habis itu aku kasih tahu mami, terus mami juga lihat di Instagramnya, ternyata Stella Maris itu punya beasiswa akademik sama non-akademik. Yeah. Jadi pas banget aku suka nyanyi, terus habis itu mami bantu kontak ke admin Stella Maris. Terus habis itu kalau nggak salah bulan Agustus. Bulan Agustus ya? Agustus atau September lah. Oke. Nah. Waktu pas proses penerimaan murid baru di Stella Maris, bagaimana prosesnya? Ya jadi awalnya itu mami kontak adminnya, terus habis itu aku ikut tes, terus habis itu juga mami ajuin kalau misalnya aku itu punya bakat menyanyi, terus mami kasih semua berkas-berkas dengan lain. And akhirnya aku bisa lolos ke beasiswa non-akademik. Luar biasa. Nah, pelajaran ini penting ya. Pelajarannya penting sekali nih, bahwa buat teman-teman juga dari podcast audiens yang memiliki banyak sekali talenta, nggak cuma menyanyi ya, kita pasti dari sekolah Stella Maris memberikan beasiswa ya, dan saya berharap ini bisa meningkatkan animo dari para peserta untuk bisa mendaftarkan anaknya ke Stella Maris apabila memiliki bakat non-akademik. Baik. Nah, penasaran sebenarnya kenapa ya Sherina pada akhirnya memutuskan bersekolah di sekolah Stella Maris? Boleh tahu nggak? Oke, jadi Stella Maris itu karena menawarkan juga beasiswa non-akademik. Terus dari situ Stella Maris juga dekat dari rumah aku. Oh, ya. Dan aku pengen bersekolah juga di International School. Oke. Penasaran lingkungan yang baru juga. Lingkungan yang baru ya. Baik, rumahnya di mana? Mungkin boleh tahu ya gitu. Aku rumahnya Stella Maris. Oh, dekat-dekat Stella Maris. Yeah. Sengaja kalau artis terkenal gak mau reveal gitu kan. Oke. Baik. Jadi pada saat itu pihak Stella Maris Gading Serpong juga menginfokan ada program beasiswa non-akademik kepada Sherina. Nah, sebenarnya reaksi Sherina pada waktu itu gimana ya? Bahwa ketika mengetahui bahwa ada program beasiswa ini di Stella Maris. Senang banget tentunya. Iya. Ya. Karena kan aku juga senang menyanyi dari dulu. Terus saya situ juga kalau misalnya bisa masuk ke beasiswa, kenapa tidak? Iya benar kan. Sebagai menyelam minum air juga, gitu kan. Apalagi mungkin beasiswanya nanti bisa buat perkuliahan juga ya. Nah, saya pengen tahu juga ini kan keputusan apa yang menyebabkan juga ini kan sekolah internasional yang menyajikan kurikulum internasional ya. Nah, sebenarnya boleh diibaratkan sekolah internasional adalah seperti halnya airport supaya orang-orang yang ada di sana bisa bepergian ke luar negeri. Seperti itu, sama seperti halnya siswa-siswa yang ada di sini, kita mengusahakan ya memberikan wawasan supaya mereka pun juga bisa berkuliah di luar negeri. Nah, bicara tentang berkuliahan nanti, udah ada perencanaan belum? Sudah dong. Sudah ada. Ya. Mau masuk jurusan apa emangnya? Aku antara musik atau communication. Musik, oh. Kayaknya yang kedua ini kan agak menarik ya, nggak cuma musik ya, tapi ternyata dia juga pengen apa communication juga. Nah, boleh nggak, kenapa, apa interestnya di bidang communication? Aku juga suka co-host, jadi co-host. Terus aku juga suka vlogging. Jadi aku pengen tinggalin public speaking aku juga. Ya, luar biasa. Nah, bicara tentang co-host nih, siapa aja nih tamu-tamu yang udah pernah di-hostkan sama Sherina? Televisi. Terus habis itu di salah satu acara karena Michael Chandler luar biasa, aku bantu host jadi co-host aku. Oke. Luar biasa ya. Baik. Baik lagi ke pertanyaan seputar beasiswa nih ya. Nah, untuk melengkapi program beasiswa ini supaya teman-teman tahu nih ya dan juga mendapatkan jawaban langsung lewat Sherina penerima beasiswa kita, dokumen pendukung apa yang Sherina siapkan supaya untuk diberikan kepada pihak Stella Maris? Jadi waktu itu mami kalau nggak salah banyak kasih dokumen ke kayak yang sertifikat aku yang sertifikat lombanya. Terus dari situ dokumentasi aku nyanyi dari YouTube, dari aja benar-benar makan dari TV. Iya, oke. Baik. Nah,
rasanya tentunya senang sekali ya dapat beasiswa. Nah, jadi sebenarnya saya juga penasaran ya tentang latar belakang pendidikan yang dienyam oleh Sherina seperti. Mungkin kita pengen tahu dong dulu Sherina sekolah di mana ya kan, dan kita pengen tahu apa nanti kedepannya juga dia pengen kuliah di mana gitu kan. Nah, mungkin boleh cerita soal apa sekolahnya Sherina. Oke, okay, jadi dulu pas SD itu aku sekolah di Tarakanita. Terus habis itu pas SMP aku homeschooling. Homeschooling. Oh. Jadi sekarang itu aku homeschooling, nanti SMA aku masuk ke sekolah. Iya. Nah, boleh tahu kenapa ya homeschooling ya waktu itu? Karena waktu pas kelas 6 itu lumayan padat jadwal aku, jadi aku sering ikut. Mana waktu kelas 6 itu aku ikut Indonesian Idol Junior. Wow. Kayaknya ada cerita yang lain nih. Tadi kan The Voice Kids nih, sekarang Indonesian Idol juga. Boleh dong kita tahu ya, pengen tahu banyak soal Indonesian Idol apa lewat Sherina juga. Mungkin boleh cerita ya, bagaimana okay. perjuangannya Sherina di Indonesian Idol. Boleh. Jadi di Indonesian Idol itu kan juga dari seluruh Indonesia ya. Seluruh. Betul. Terus habis itu awalnya aku ikut audisi. Terus habis itu audisi aku lolos. Aku ikut audisi yang penjurian, ketemu Rosa, Maya, ketemu Kak Iki, Rizky Febrian, dan sebagainya. Terus saya itu lolos, cuma aku cuma sampai tahap yang duet eliminasi ya. Satu. Eliminasi satu ya, oke. Baik, luar biasa. Udah masuk ke apa, tahap itu aja udah sangat ini ya, udah sangat kompetitif sekali gitu. Baik, oke. Nah, jadi kan menghadapi sekolah formal lagi ya. Jadi homeschooling itu udah berapa tahun Sherina waktu itu? Aku homeschooling dari kelas 7 sampai kelas 9. Iya, berarti kan udah 3 tahun ya Sherina ya, apalagi juga dengan pandemi seperti. Dan bagaimana perasaan Sherina ketika mau masuk ke sekolah lagi seperti itu? Kalau dulu kan aku dari sekolah reguler, tiba-tiba kan homeschooling. Iya, betul. Beda banget. Beda-beda banget itu kan. Terus dari homeschooling ke sekolah formal lagi. Heeh. Juga aku harus nyiapin ini lagi sih, kayak bisa kenalan sama teman-teman baru. Kalau homeschooling itu kan memang sedikit ya teman-temannya. Aku juga nggak ketemu teman-teman aku. Oke, iya betul ya. Oke. Juga lagi pandemi soalnya. Iya, tapi ada kekhawatiran nggak atau fine-fine aja gitu ya? Fine-fine aja sih ya. Jadi persiapannya kayak udah. Semangat nih yang mau masuk sekolah di Stella Maris nanti di kelas 10 ya. 3 tahun homeschooling. Iya, enggak ada teman, kayaknya haus ya untuk bersosialisasi. Baik, oke. Nah, kira-kira Sherina ada enggak pesan buat teman-teman yang memiliki prestasi non-akademik seperti Sherina ini yang masih mencari sekolah nah, boleh silakan 1 atau 2 kalimat. Oke, jadi buat semua yang punya prestasi di bidang akademik atau non-akademik, kalian bisa langsung daftarkan diri kalian di Stella Maris Medi Serpong, karena Stella Maris punya beasiswa akademik dan non-akademik. Jadi lumayan banget. Iya, dengerin ya Sherina ya. Dengerin ya. Oke, baik. Nah, saat ini sekedar memberitahu juga ya, bahwa saat ini Stella Maris Gadis Serpong pun juga masih membuka pendaftaran untuk penerimaan murid baru. Nah, bagi orang tua atau anak-anak yang masih mencari sekolah dan ingin mendapatkan beasiswa dari Stella Maris seperti Sherina ini, bisa hubungi Stella Maris Gading Serpong di nomor 0895-3488-14037. Saya ulang lagi, 0895-3488-14037. Kita tunggu ya. Oke, nah kita udah selesai nih menggali-gali banyak soal bakatnya Sherina, prestasi Sherina, dan juga beasiswa yang diperoleh sama Sherina. Nah kita tiba nih pada sesi yang tentunya audiens pengen tahu banyak dong ya tentang Sherina dan semua hal yang ada dalam hidupnya ya. Nah akhirnya kita masuk nih ke sesi Q&A. Saya ingatkan lagi ya, bahwa akan ada giveaway menarik dari Stella Maris untuk 3 penanya terbaik. Nah, nanti nama para pemenang akan saya umumkan di akhir podcast ya. Jadi jangan keluar dulu ya. Tapi mari kita ikuti. Kita langsung deh ke pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke. Baik, ada pertanyaan nih dari Ibu dari Aurel Isaura ya. Jadi genre atau style musik seperti apa yang disukai oleh Sherina? Lalu apa Sherina pernah merasa kurang percaya diri atau insecure?
saat bernyanyi. Nah, bagaimana sih Sherina mengatasi hal itu? Oke, jadi aku itu genrenya yang paling aku suka itu pop, tapi aku juga pernah nyanyi lagu jazz, jadi agak-agak big jazz gitu lah. Jazz ya. Jadi saat itu kalau misalnya kurang pede, ya pasti pernah. Karena kan juga deg-degan ya tampil di depan banyak orang. Terus saat itu, apalagi waktu pas aku mau 6 tahun itu, first time aku tampil di depan banyak orang, jadi pasti deg-degan. Nah biasanya itu aku ke vocalizing lagi sih. Latihan semacamnya. Boleh tahu mungkin apa selama dari kompetisi-kompetisi Sherina yang pernah Sherina ikuti, jumlah audiens yang paling banyak itu berapa ya kira-kira ya? Yang waktu Lomba Suara Indonesia. Lomba Suara Indonesia. Soalnya itu juga dari seluruh Indonesia. Betul. Yang nonton juga banyak banget. Banyak banget ya. Taman Mini Indonesia Indah ya, luar biasa. Nah tadi kan sempat juga nyebut genre soal jazz ya, karena tadi kita baru taunya Sherina itu suka nyanyi pop, suka lagu style pop gitu. Nah untuk jazz ini sendiri, jazz apa, musik-musik jazz seperti apa yang Sherina suka gitu? Waktu di Lomba Suara Anak Indonesia itu aku nyanyi lagunya sih agak jazz-jazz gitu. Agak jazz ya. Jadi di Lomba Suara Indonesia itu kita dikasih lagu ciptaan dari Lomba Suara Anak Indonesianya, terus habis itu aku nyanyi. Oke. Okay. Artis jazz apa, siapakah yang menjadi inspirasi jazz bagi seorang Sherina? Ada nggak? Sebenarnya aku jarang dengerin lagu jazz. Jarang ya. Jadi itu juga kayaknya lagu pertama yang aku nyanyiin lagu jazz. Oh ya. Gitu. Oke. Baik. Seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, dari Niko Pramudia, at Niko Pramudia. Jadi ada pertanyaan, Kak Sherina, bagaimana membagi waktu antara belajar akademik dan mengembangkan bakat yang bisa tadi awal karir Kak Sherina, yang bisa jadi awal karir Kak Sherina? Kemudian apakah ada rencana Kak Sherina buat album? Makasih, Kak. Wede. Waduh, ini ceritanya panjang nih kayaknya. Oke, silakan. Jadi tadi itu aku cara ngebagi waktu aku sama belajar itu, jadi kan akhir-akhir ini aku juga lagi sibuk buat ujian karena aku kelas 9. Terus untuk nyanyi pastinya aku latihan, jadi biasanya setelah nyanyi, setelah belajar aku latihan ya paling kan 15 menit untuk vocalizing-nya. Kalau misalnya lagi belajar terus akunya, aku paling 15 menit sedangkan aku untuk nyanyi juga. Iya. Terus saya situ tetap lagi aku juga harus fokusin belajar aku. Terus ya gitu deh, aku belajar harus nyanyi, harus tuh karena aku juga belajar lagi. Oke. Ini bicara tentang sekolah ya. Saya juga penasaran sebagai seorang guru. Sebenarnya subjek apa, mata pelajaran apa yang menurut menurut Sherina ini sangat gimana ya gitu ya, sangat sulit menyukai sekali ya. Oke, suka dulu lah subjeknya apa. Ya aku suka apa ya. kayaknya IPS. IPS ya, oke. Nah sekarang kita balik yang ke yang nggak dia suka ya. Apa subjek yang paling nggak suka nih? Siap-siap. Math agak memusingkan ya, oke. Okay. Yeah. Kalau science, enggak dong. Science. Bisa iya, bisa yeah. Enggak, tapi jangan sampai enggak suka sih. Oh iya gitu, matematik ya. Matematik agak memusingkan sedikit ya, oke, okay. Baik. Baik, oke. Okay. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Mudah-mudahan tanya apa jawaban tadi bisa membuat Niko puas ya. Dan kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Weni Kumala atau Hilary Tanjaya. Apakah ada kewajiban, nah ini sekolah apa seputar beasiswa ya. Nah, apakah ada kewajiban tambahan untuk Sherina sebagai penerima beasiswa Stella Maris dibandingkan siswa lain yang melalui pendaftaran biasa tanpa beasiswa? Thank you. Sebenarnya sama aja sih, Sir. Sama aja ya. Jadi kayak nggak ada kewajiban tambahan juga, tapi aku harus lebih fokus di math. Mesti di kok di math lagi ya, math lagi ya kan gitu. Baik, jadi jangan khawatir ya.
di Pelukan Sama cukup memberikan sertifikat apa cukup memberikan proof-proof bukti yang terkait terkait dengan prestasi non akademiknya. Oke. Okay. Iya, saya aku juga ya, gimana, gimana? Harus orang tua aku harus selalu support aku di bidang menyanyi. Itu ya sih pesan dari Stella Maris. Karir aku tuh juga semakin meningkat. Iya, betul. Karena aku juga masuk lewat beasiswa dan akademik. Iya, betul betul. Dan tentunya di balik diri Sherina yang luar biasa ini ada orang-orang yang berjasa besar untuk perkembangan Sherina dan yang terutama pastinya adalah orang tuanya. Baik, kita lanjutkan. Ini masih ada banyak pertanyaan nih. Waduh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari noralia.nora. Baik. Bagaimana caranya membagi waktu antara sekolah dan menyalurkan hobi nyanyi? Nah, ini sedikit bong apa? Kayak nanya-nanya nih beasiswanya berapa persen sih dari Stella Maris gitu. Oke. Oke. Ya. Cara aku bagi waktu aku belajar sama nyanyi kayak tadi, pastinya aku bakal sempetin 15 menit lah paling sedikit. Iya, untuk latihan itu ya. Kalau belajar kalau bisa lebih banyak waktu. Terus saya situ kalau untuk berapa persennya seingat aku berapa ya? 25%. 25% ya. Oh iya. Baik, 25% pun juga udah besar ya. Oke. Baik. Tadi ada sempat bertanya tuh Kak Sherina suka Blackpink enggak? Suka ya? Suka. Oh, suka. Mungkin coba nyanyi Blackpink. Oke, baik kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, dari Belvinia, My Fish Press, ini kayak dari toko ikan ya, seperti. Oke, apakah Sherina les vokal dari kecil atau bakat nyanyinya dari bakat aja? Nah, mungkin okay. Bisa tegaskan lagi. Jadi, kayak aku tadi udah sempat ngomong, aku memang suka nyanyi dari umur 3 tahun, terus dari situ semakin terasa karena aku ada les juga. Iya, karena untuk pengembangan. Iya. Untuk mengembangkannya gak cuma sekedar bakat alami saja. Menambah ya. Ilmu. Wah, tes musik. Oh, tuh kan yang apa? Karena suka Blackpink diminta nyanyi tuh. Oke, okay, baik. Ini pertanyaan selanjutnya dari Karina, his.karina. Kemudian apa saja yang Kak dapatkan setelah mendapat beasiswa untuk memperdalam musik dari Stella Maris? Adakah? Aku lebih mudahan. Kayaknya sih aku harus makin banyak latihan tadi. Makin banyak latihan aja ya kayaknya. Mungkin ya kalau bicara kemudahan tadi kan udah dapat potongan ya. Potongan biaya seperti itu ya. Dan juga nanti kita lihat apakah benefit apa saja yang diberikan kepada Sherina. Baik, oke. Okay. Mudah-mudahan puas ya dengan jawaban pertanyaannya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Tiffany. Bagaimana cara mengatasi, mungkin kayaknya Tiffany ini mau menyanyi juga kayaknya nih, ada bakat-bakatnya. Jadi dia tanya nih, bagaimana cara mengatasi demam panggung saat pertama kali tampil di depan banyak orang ketika bernyanyi ya, there has to be the first for everything, right? Yeah. Oke, okay, mungkin boleh cerita Sherina. Oke, okay, jadi ya gitu kalau misalnya aku sebelum naik panggung, aku selalu vocalizing, tadi yang terus itu IWO atau aku juga lihat lagi lagu yang mau aku nyanyiin biar nanti gak ada salah lirik. Okay. Tadi tiba-tiba lupa lirik. Gitu. Gitu ya, baik-baik. Sebagai menunggu pertanyaan, soalnya saya ada tergelitik untuk menanyakan ini kepada Sherina. Sherina tentunya di dalam hidup, di dalam perjalanan karirnya seorang Sherina pernah mengalami up and down juga. Mm-hmm. Kalau misalnya tadi kan kita banyak bicara soal up-nya saja ya. Nah sebenarnya kita juga pengen tahu nih perjuangannya Sherina untuk bangkit. Mungkin ada juga kegagalan-kegagalan yang tertentu yang terjadi dalam hidup Sherina dan bagaimana Sherina bisa bangkit. Oke, jadi aku juga sering ikut lomba. Nggak semuanya aku bakal menang terus kan lomba. Baik. Jadi pasti banyak juga yang aku kalah. Iya. Nah itu aku sebenarnya kalau setiap kali ikut lomba itu nggak pernah mikirin untuk menang atau kalahnya karena iya. Setiap aku ikut lomba kan pasti bakal ada penilaian. Pasti. Aku butuh saran dari juri.
Gimana cara ningkatin aku menyanyi, gimana cara yang harus aku tingkatin itu apa, yang aku jangan pakai lagi kalau misalnya lagi nyanyi itu kayak apa gitu. Baik-baik, oke. Nah, tentunya saran-saran dari juri ini, ada yang saran paling berkesan yang pernah diberikan kepada seorang Sherina. Nah, kita pengen tahu dong, saran apa sih yang pernah diberikan kepada Sherina oleh juri? Oke, jadi di Lomba Suara Anak Indonesia itu, Baik-baik, oke. Juri-jurinya itu kan juga juri yang sudah profesional sekali. Betul. Jadi saran mereka juga membantu banget. Jadi waktu itu aku pernah dikasih tahu untuk pada saat nyanyi jangan kebanyakan mikir, lebih harus relaxin lagi pas nyanyi, gitu. Oke. Nah, ini mungkin bisa juga menjadi saran ya bagi audiens yang juga memiliki bakat menyanyi, relax seperti itu ya. Nah, hasilnya seperti Shaina ini yang luar biasa. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan nih, masih banyak nih dan kita juga masih lama ya. Baik, dari Rita, Shaina, bagaimana caranya supaya kita berani ketika kita mau menyanyi? Nah, bagaimana bisa dapat info beasiswa dari Sekolah Stella Maris dan interviewnya apa aja? Oke, jadi pas aku mau nyanyi biar berani itu, sebelum aku hamin satu atau hamin dua, aku sebelum lomba, aku selalu latihan. Latihan. Jadi latihan itu paling terpenting sekalian untuk ngafalin dirinya. Terus habis itu juga untuk selalu relax sebelum naik panggung, karena saran dari juri yang tadi. Juri yang tadi, ya lebih relax. Harus betul. Relax. Nah. Terus itu untuk tahap interviewnya, aku ditanya seputar karir aku juga. Karir juga ya. Baik-baik. Oke, nah, iya, baik-baik. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin pertanyaannya berbeda nih. Kak, persiapan apa aja yang harus dilakukan agar diterima beasiswa dari Stella Maris ya? Apakah ada tahap interviewnya? Kalau ada, bagaimana tipsnya? Oke. Persiapan aku itu sebenarnya kan aku juga mau apply beasiswa anak ini. Iya. Jadi aku juga minta tolong kami untuk siapin berkas berkas aku lagi, kayak dokumentasi video aku lomba, terus baik. Dari situ sertifikat sertifikat aku, iya. Lomba-lomba, terus ya gitu deh. Terus habis itu aku juga belajar untuk tes. Tesnya disuruh nyanyi nggak? Kalau biasa nggak, cuman aku ada interview seputar karir aku. Seputar karir nanya-nanya ya. Oke. Baik, itu tadi banyak pertanyaan soal step-step beasiswa, sepertinya sangat menarik ya, bahwa kita dari Sekolah Stella Maris ini benar-benar loh kita kasih beasiswa kepada anak-anak, baik itu secara akademik dan juga non-akademik seperti Sherina ini. Baik, saya mau tanya, di dalam hidup ini ya, Sherina dalam pengembangan karir, siapa-siapa aja sebenarnya orang, tentunya di luar orang tua ya, yang memberikan pengaruh besar di dalam Sherina. Dan mungkin boleh cerita kenapa orang ini bisa memberikan pengaruh yang besar buat Sherina. Oke. Jadi aku ada punya teman terdekat aku. Oke. Biasa aku kalau misalnya. Mungkin namanya boleh disebut kali. Oke. Ada juga sih. Ada dua ya, kok ada. Oke, boleh. Namanya Jacqueline sama Prita. Jacqueline dan Prita. Ya, oke, mungkin jadi cerita. Jadi mereka itu yang selalu support aku, kalau misalnya aku ada, misalnya aku ada bikin konten TikTok nyanyi, sebelum aku post, aku pasti kirim ke mereka. Oh gitu. Aku minta pendapat saran gitu kan, apa nih, gimana nih suara Ai, gimana, bagus gak gitu kan. Misalnya itu, atau apa yang backgroundnya harus aku apain, atau lightingnya kurang terang, share di sini. Share, lightingnya kurang terang, share katanya gitu. Oke. Atau share suara aku jangan kebanyakan terlalu lain. Jadi aku suka dengerin mereka juga sih. Dengerin mereka juga. Setelah aku kasih ke mereka, aku kasih lihat orang tua aku juga. Oh, ya. Kenapa? Oke, lanjut. Jadi dari sahabat aku juga, dari orang tua aku juga. Kalau selain itu ada lagi nggak? Mereka-mereka kebanyakan. Jadi Jacqueline dan Prita ini adalah sahabatnya Sherina. Boleh tahu mungkin udah dari sahabat kecil ya? Kalau Jacqueline itu sejak aku kelas 7. Kelas 7. Kalau Prita itu dari yang kelas 3. Oh, kalau sahabat kelas 7 berarti sahabat pas homeschooling. Iya. Seperti itu ya? Oke, baik. Mudah-mudahan Jacqueline dan Prita ada di sini ya, menyaksikan ya. Dia lagi ceritain tentang kamu loh. Oke. Nah, tentunya
Di dalam hidup ini pun juga kalau kita passion terhadap suatu hal seperti contohnya kayak menyanyi tanpa apa pasti ada juga titik-titik di mana kita merasakan jenuh ya, jenuh. Nah, Sherina pernah merasa jenuh dalam bernyanyi nggak sih sebenarnya? Pernah sih, Mas. Pernah karena ya? Waktu itu pas kelas 6 juga itu padat banget. Aku dari Makassar harus langsung pulang lagi ke rumah siap-siap buat syuting taping di RTV. Iya. Terus malamnya juga live. Ya, live juga Iya, ya. Itu juga melelahkan banget. Jadi pas banget corona kemarin sekitar 1 tahun aku nggak ngapa-ngapain. Okay. Jadi kayak aku stop nyanyi dulu, istirahat, research juga. Aku lagi nggak syuting dulu. Oh gitu. Jadi pada saat corona boleh dibilang agak rehat ya. Iya. Agak rehat untuk dari dunia permusikan ya, seperti itu. Nah, terlepas dari kejenuhan itu, pernah nggak ada kepengen coba hobi-hobi lain gitu? Pernah. Pernah. Jadi Contohnya kayak aku gimana? suka, nah, aku itu karena sering nonton orang nyanyi sambil main piano, jadi aku coba untuk belajar main piano. Main pianonya, Iya. oke. Terus dari situ aku juga minta sama mami papi untuk les main piano. Terus aku sempatnya sekitar 2 tahun atau 3 tahun aku juga ada les Oke. gitu. Nah, habis itu corona, jadi aku gak lanjut Corona, lagi. iya. Tapi sampai sekarang aku masih belajar main piano dari YouTube-YouTube kayak tutorial. Oke. Nah, pada saat corona pun juga, apakah hobinya diorientasikan untuk piano semuanya atau Enggak, ya. Aku tetap juga nyanyi ya, menyanyi bikin karena aku konten-konten itu pingin ya. ya aku pingin nyanyi sambil main piano. Oke. Baik. Nah, ini ada pengalaman. Mungkin pada saat kompetisi ya gitu. Pernah nggak sih kehilangan suara pas menyanyi gitu? Hilang suara sih gak pernah, cuman pas lagi batuk aku pernah nyanyi. Oh. Nah, itu kalau nggak salah hamil 5 sebelum lomba. Hamil lima. Nah, Waduh, itu malah gimana itu? deket banget kan. Terus dari situ Waduh. hamil 3 aku mau latihan juga untuk lomba aku. Jadi mami selalu bikin aku kencur. Oh, oke. Jadi parut, terus itu direbus. Jadi kan itu aman banget kan. Okay. Atau enggak jahe. Aku Baik. minum, terus hilang suara. Hilang sih, oke. Jadi Mendingan sih sebenarnya. mendingan ya. Jadi penonton tips lagi yang diberikan Sherina, kencur dan jahe ya. Oke, kencur dan jahe buat mengatasi batuk-batuk. Oke. Nah, tadi ada request sih siapa yang siapa tuh yang pengen si Sherina pengen nyanyi lagu Blackpink. Oke, mungkin boleh berbagi lah ya gimana. Boleh buka lirik juga boleh ya, ya kan. Ini aku mau cari. Nah, ini untuk memfulfill keinginan kamu ya. Oke, jadi kita dengarkan Sherina menyanyikan lagu Blackpink. Oke. Saya udah tahu lagu Blackpink cuma dudu-dudu. Oke. Aku tuh ada lagu Korea berarti bisa nyanyi juga ya? Bisa. Bisa juga. Oke. Ya. Oke. Masih seputar giveaway, saya mengingatkan kembali bahwa kita ada giveaway loh buat 3 penanya terbaik ya. Nah, ini sembari Sherina juga bersiap-siap untuk menyanyikan lagu Blackpink, saya bantu mengingatkan lagi bahwa sekali lagi Sekolah Stella Maris memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi baik itu akademik ataupun non-akademik. Jangan ragu ya untuk daftar. Oke. Nah, kita sekarang bersiap-siap ya semuanya mengambil apa posisi yang baik ya supaya kita bisa mendengarkan suara yang cetar membahana ini. Oke, silakan. You never know unless you walk in my shoes. You never know when you got in the gun. Cause everybody sees what they wanna see. It's easier to judge me than to believe. 깊었으면 나그 생각도 가끔 나를 자꾸 괴롭히지만 그럭저럭 I'm shy babe. You know they ain't got a shot on me. Sunday night I'm 12 by my bed. I've been all over my head wondering if I got a guy to meet. Oke, tepuk tangan dong buat Sherina. Oke, baik itu udah dipenuhi ya keinginannya ya. Oke, baik-baik.
Nah, tadi jadi balik lagi nih ada pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, tadi kan kamu sudah menyebutkan beberapa penyanyi, tapi kan itu ada mungkin ada beberapa penyanyi luar. Nah, sebenarnya kalau misalnya penyanyi-penyanyi lokal kita ada nggak yang bisa apa yang menjadi inspirasi buat share ini? Ada. Ada. Tulus. Tulus. Ya. Terus habis itu sama Rosa. Rosa, oke, jangan minta untuk nyanyi lagu Tulus dan Rosa lagi ya. Tuh ya, luar biasa sekali. Oke. Baik. Ngomong-ngomong juga salah satu oh ya, ini ada pertanyaan lagi nih dari Rizky. Baik. Baik, bagaimana kita mengembangkan bakat kita agar menjadi talenta yang positif di bidang musik, serta bagaimana dukungan orang tua dalam mengembangkan bakat musik, serta apakah ada latihan khusus untuk menekuninya? Baik, silakan dijawab lagi. Okay. Aku mengembangkan bakat itu dengan cara berbanyak latihan, terus juga aku ikut lomba, aku mendengar saran dari guru, terus habis itu orang tua aku juga untungnya support aku di bidang musik, di bidang menyanyi. Jadi ya gitu deh, jadi orang tua bantu support itu dari mendaftarkan aku lomba-lomba. Betul, iya. Bentuknya seperti itu ya. Baik, saya juga tertarik untuk bertanya nih, kan salah satu hobinya juga traveling ya. Saya juga sebenarnya kita agak sefrekuensi nih dalam hal ini ya, traveling. Tapi mungkin traveling itu hobi yang memakan biaya yang banyak juga. Oke. Nah, boleh tahu nggak sebenarnya Sherina ini sudah traveling kemana aja ya, dan tempat mana yang berkesan buat Sherina? Oke, jadi aku itu sebenarnya kalau untuk jalan-jalan memang aku jarang, tapi aku memang suka traveling. Ya, nanti soon semoga di masa depan aku bisa keliling dunia. Amin ya. Oke. Okay. Jadi tempat yang berkesan itu kemarin waktu itu tahun baru aku ke Belitung. Belitung ya. Kalau Belitung berarti itu sekarang Laskar Pelangi kayaknya ya yang ke tempat itu. Apa yang mana bagus banget ya. Kalau ke luar negeri sendiri apakah udah? Belum pernah. Belum. Waduh. Oke, okay. Mudah-mudahan apa Sherina bisa terwujud mimpinya keliling dunia ya. Oke, okay. Karena dia akan menjadi seorang artis internasional. Amin. Luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Tadi Sherina sempat bilang nih kalau orang tua support Sherina di bidang musik. Apakah orang tua Sherina ikut juga mendampingi kamu selama kompetisi atau perform? Tentu pasti, ya. Karena kan aku juga kalau untuk pergi ke Jakarta pasti ditemani sama mami. Atau kalau misalnya papi lagi free, lagi nggak ada kerjaan, pasti papi juga ikut temani. Oh ya, temani ya. Oke. Okay. Baik. Baik. Saya rasa kita sudah sampai kepada penghujung acara. Baik. Jadi boleh dong kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Sherina ya. Luar biasa ya, ada pertanyaan-pertanyaan dan juga request-request lagu. Oke. Dan dia juga nyanyikannya luar biasa banget. Luar biasa, thank you. Nah, seru banget ya pasti ngobrol sama Sherina ya. Dan tentunya kalian semua para audiens bisa terinspirasi lewat kehidupan Sherina. Bahas juga bakatnya, prestasi, dan beasiswa yang diterima Sherina dari Stella Maris Gading Serpong. Mudah-mudahan itu bisa menginspirasi kalian semua. Nah, tapi sayangnya waktunya udah mau habis ya. Padahal sebenarnya ada banyak sekali yang masih saya pengen obrolkan, tapi mungkin nanti aja ya sama Sherina membahas tentang bakat yang dia punya, ditambah lagi suaranya merdu. Bahkan mungkin kalau misalnya tadi dia sempat bilang Tulus adalah artisnya, mungkin kita bisa suruh dia nyanyi juga nyanyi lagu-lagunya Tulus ya. Oke, okay, baik. Jadi thank you banget untuk para peserta yang sudah setia menonton sampai akhir. Thank you juga untuk Sherina yang sudah hadir dan juga sharing mengenai bakat dan prestasinya di bidang musik. Sukses selalu Sherina. Mudah-mudahan bertemu saya ya. Nanti kelas 10 saya ajarkan Sherina tentang sains ya. Oke. Okay. Jadi selamat bergabung di Stella Maris International School Gading Serpong. Nah, Bani, ini mungkin pernyataan terakhir. Mungkin Sherina ada nggak 1-2 kalimat untuk para peserta podcast? Silakan Sherina. Oke, okay, jadi kalau misalnya kalian punya bakat, mau itu pun di bidang menyanyi, atau kalian suka musik, atau suka menggambar, atau apapun itu, kalau bisa kalian kembangkan, terus habis itu pasti orang tua kalian juga support kalau misalnya bakat-bakat kalian itu juga positif-positif. Oke, okay. Thank you Sherina. Nah, pada akhirnya nih yang ditunggu-tunggu ya, bagian pengumuman pemenang giveaway podcast Tema Talk dapat beasiswa dari Bakat Musik, ini caranya. Dan kita akan
mengumumkan pemenangnya. Baik. Dan pemenangnya adalah ceng ceng ceng. Oke, mungkin 3 orang ya, 3 orang. Yang pertama adalah Aurel Isaura. Selamat ya, Aurel Isaura. Lalu ada Weni Kumala. Tangan, selamat Bu Weni Kumala. Dan terakhir Noralia. Oke, selamat untuk Aurel Isaura, Weni Kumala, dan Noralia untuk pemenang giveaway podcast Tema Talk kali ini. Pemenang akan dihubungi oleh pihak Stella Maris setelah podcast. Dan apakah ada pajak? Oh, enggak ada ya. Hadiah tidak dipotong pajak? Enggak ya. Kayaknya enggak ya. Oke. Baik. Nah, untuk reveal selanjutnya, kegiatan podcast Tema Talk yang diadakan setiap hari Jumat. Nantikan podcast Tema Talk berikutnya Jumat 8 April 2022 pada jam 3 sore bersama kali ini pendalaman spiritual ya, seperti Pendeta Novia Abigail dari GKI Sutopo dengan tema Renungan Paskah menyembuhkan kesedihan dan menemukan kebahagiaan lewat kasih Allah. Baik, pasti bakal seru banget nih ngebahas seputar menyembuhkan kesedihan dan juga menemukan kebahagiaan. Baik, dan pesan sponsor, dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch dan @stellamaris_gs. Akhir saya, akhir kata, saya Yansen Yonatan, pamit undur diri. See you on the next podcast. Oke, bye-bye. Bincang-bincang menarik dengan banyak narasumber kredibel dari berbagai bidang. Mengupas dan mengulik tema menarik setiap minggu, ditemani oleh host dari kalangan murid dan juga akademisi Stella Maris. Podcast Stella Maris Talk hadir menyuguhkan informasi terkait topik-topik terkini bagi semua generasi. Podcast Stella Maris Talk hadir setiap Jumat jam 3 sore di Stema TV. Thank you.